Kok, aku ada satu pelanggan besar yang pergi nih. Bagaimana caranya meyakinkan dia untuk kembali sama kita gitu? Nggak. Dalam satu bisnis itu ada satu yang pasti, yaitu pelanggan yang hilang. Dan tadi hilang karena dia sudah meninggal, atau pindah kota, atau pindah ke luar negeri, atau memang sudah tidak berbisnis di kopi lagi. Nah, kita anggap loss ini permanen. Jadi ibarat ada satu wadah gitu, itu wadahnya itu ada bocor. Nah, dan air yang di dalam wadah itu makin lama makin sedikit. Agar airnya itu tetap ada di dalam, itu kita harus isi wadahnya itu biar airnya itu tetap ada. Nah, mengisi itu namanya menambah customer baru. Yang penting kita harus ada new customer lebih banyak daripada lost customer itu. Makanya marketing itu harus selalu dijalankan. Nah, bagaimana pelanggan ini bisa kembali ke kita, itu peluangnya mungkin 50-50, itu paling besar. Mungkin aja 30% aja peluang kita. Nah, kalau dia bisa kembali, bagus. Tetapi kita pikirkan, kita anggap dia tidak bisa kembali. Makanya kita harus selalu ada marketing. Ya, itu jawabannya. Terima kasih, Pak.